Halo gengs, gue Ocha. Jadi video ini bakal menjadi video yang agak sedikit berbeda. Kita bakal melakukan sesuatu yang lumayan seru, yaitu adalah unboxing. Tapi unboxing ini adalah spesial karena boxnya itu segede ini. Bentar. Mampus. Wait, bentar. Jadi tiba-tiba gue kedatangan box ini dari MSI yang gedenya, I think ini box terbesar yang pernah masuk ke sini. Gua kemarin ini ada kasih lihat di Instagram dan suruh kalian tebak isinya apa. Dan ada beberapa dari kalian yang benar jawabannya. Tapi gua nggak bakalan spoil, kita bakalan buka dan lihat isinya apa. Oke, mama. Coba selama gua buka kalian tebak aja isinya apa. Kata. Wait, so berarti kalian nggak lihat ya? Gua nggak sadar ini ada di depan sini. Jadi ya, ini adalah kursi gaming. Gua nggak sengaja nge-spoil, gua nggak sadar di situ ada gambarnya. Jadi kemarin ini kan gua bikin video Q&A dan ada orang tanya current must have tech itu apa. Dan jawaban gua itu adalah kursi. Belilah kursi yang nyaman, yang bagus untuk kita punya punggung, biar kita nggak sakit-sakitan kalau kita kerja di komputer seharian gitu kan. Dan di situ gue bilang kalau kursi yang sekarang gue pakai tuh rada sakit sih buat gue. Dan ternyata MSI nonton videonya dan mereka setuju untuk support gue dengan cara memberikan kursi gaming terbaru dari mereka. Jadi ini adalah kursi gaming Mac CH130 Series Gaming Chair. Ini gue dikasih tahu kalau ini keluaran terbaru. Dan untuk harganya sih gue actually lupa. Berapa ya harganya? Wait, gua tanya dulu. You know what? Harga nanti lah. Kita nanti ngomongin harga. Kita buka dulu. Kita assemble dulu dan kita bakal cobain duduk. Jadi di video kali ini tuh bakal kita unboxing aja dan bakal cobain duduk untuk sebentar. Jadi kayak kesan pertama mencoba produk ini gitu. Kita bedain lah konten-konten di sini biar kalian nggak bosen juga. Oke, kita bakal masuk aja ke unboxing karena gua juga udah nggak sabar untuk buka dan cobain. Oke? Let's go. Okay. Unboxing tuh memang paling seru sih. Dan sebenarnya sih kalau unboxing sambil rekam itu dan sambil harus ngomong itu agak sedikit susah sih buat gua jadi kayak kurang menikmati dia punya unboxing experience. Tapi nggak apa-apa karena sekarang ini spesial. Kita bakal lakuin di kamera. Ini mestinya gue di lantai sih. Pertama-tama di atas kita dapat, berat. Kita dapat kakinya Patrick Star, nice. Kita taruh dulu di bawah. Buku manual, which kita butuh buat pasang ini. Ini bantal. Tapi teksturnya carbon fiber. Nanti gue bakal tambahin b-roll biar kalian bisa lihat apa yang gue ngomongin. Oke, kayaknya ini yang paling beratnya nih. Gak terlalu. Oke, jadi ini tempat senderannya. Holy. Dapat bantal lagi. Kali ini bantalnya kayak carbon fiber juga tapi ada logo MSI-nya. Dan logo MSI-nya tuh black juga. Jadi gak menonjol. Kayak biasa kan MSI kan suka ada merah-merahnya ya. Which gue personally sih kurang suka, tapi ini keren banget. Mantap. Two hours later. Oh ya, mungkin ini yang paling berat. Oke, ini tempat pantat kita duduk. Ini I guess baut-bautnya dan roda kakinya. Oke, motor lantai. Dan ini
Oh, ini buat yang naik turun kursinya. Oke. Okay. Boxnya kosong. Kita buang dulu. Oke. Kita butuh apa dulu? Oke, kita mulai dari dia punya roda sama kaki. I guess gue bakal pindahin kameranya lebih deket biar kalian bisa lihat. Oke, colok. How? Oke, gue goblok atau apa sih? Ini udah masuk belum sih? Ah, ini keras. Coba di lantai ya, coba di lantai. Yes. Oke, ini udah masuk, terus dia punya ini. This. Ini kelar. Kita bisa pindahin. Wow. Gue MSI di sini. Oke, ini mestinya nggak di meja sih, tapi ya. Ya udahlah ya. Nggak di meja. Goblok. Gak kelihatan ya? Gue gak punya lensa lebih luas. Gak apa-apa. Aduh, gak kelihatan lubangnya. Masuk. Udah. Oke. Test time. My God, gue harus coba. Gue harus coba. Ready? 1, 2, 3. But can you do this? Ini yang kepala. Dengan, ya ini kepala. Ini punggung. Apa namanya? Pinggul. Oke, pinggul gue suka sakit tuh. Pakai ini biar maknyos. Wait. Wait. Ini gimana? Oh, ke atas. What? Sepertinya bukan seperti ini. Masa kayak gini? Tomau. Oke, okay. First impression sangat nyaman, jauh, nggak ada tandingan gitu, nggak perlu dipertandingkan sama apa kursi gue yang satu lagi. Ini mah levelnya udah luar biasa gitu. Kedua, ini pertama kali gue punya bahan kulit dan satu lagi tuh gue punya bahannya fabric. Kayaknya sih gue dengar. Bahan kulit itu bisa lebih panas gitu. Kalau kita kelamaan duduk, terasa lebih panas gitu. Gua nggak tahu nanti kita bakal selidiki gitu. Tangannya semua keren, bisa di-adjust panjang pendeknya. Dan ini juga lebar ya di tangan tuh. Enak gitu rasanya. Ininya juga gila kalau habis edit. Kalau habis edit langsung bisa tiduran kayak gini. Oke, gue rasa sih videonya bakal kayak gini aja. Ini sebuah unboxing dan kesan pertama kursi gaming terbaru dari MSI. Untuk desainnya sih gue sangat suka karena semuanya itu hitam kecuali ada logo warna putih, which gue wish
itu warna hitam tapi ya udahlah putih daripada merah. Jadi expect video satu lagi soal kursi ini, gua nggak sabar untuk pakai dalam beberapa hari ke depan. So, okay, thank you banget MSI udah sponsor gua kursi yang dope ini. Gua sangat bersyukur. Dan kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye.